Salam sejahtera. Puji dan syukur mana kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di bulan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara penyerahan gerobak sampah dari Lions Club kepada Sektor 22 Wilayah Kota Bandung, Satgas Citarum Harum. Ya, kita simak bersama sambutan arahan PJS Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Muhammad Solih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati dan Sektor 22 Kota Bandung Asep Rahmat Taufik. Ya, saya hormati Bismillahirrahmanirrahim Bapak Bapak Sono. Ya, saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Mas Salman. Kebetulan Bapak Bapak yang dibicarakan oleh Pak Bapak ini pelakunya ada di sini. Secara teknis yang kita bisa bicarakan, karena untuk penanganan sampah di Kota Bandung, kalau secara struktural dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi secara operasional bolehlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara penyerahan bantuan gerobak sampah dari Lions Club Distrik 307 Lingkungan Wilayah 1 pada sektor dan sektor 22 Citarum Harum wilayah Kota Bandung. Saya sempat nanya ke Bapak Bang, kalau Distrik 307 B2 itu wilayahnya mana saja? Ternyata lintas provinsi, lintas provinsi. Jadi mungkin kalau tadi saya sampaikan tadi memberikan sambutan terutama di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Pak Camat dan Pak Asep menyampaikan sambutan, mungkin tidak semua orang ngerti ya, karena cuma Sunda saja yang ngerti, Pak Bambang itu pasti nggak akan ngerti. Karena itu lontaran ucapan selamat yang disampaikan dalam bahasa Sunda, dan itu termasuk di dalamnya juga ada doa untuk keselamatan kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kota Bandung adalah seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indonesia, sambil setiap hari pasti dikunjungi oleh banyak wisatawan baik domestik maupun regional, bahkan lokal, bahkan internasional. Tadi sampaikan setiap weekend yang namanya tamu dari wisatawan dari Malaysia, dari Singapura, apalagi sekarang menjelang Idul Fitri, biasanya orang Malaysia itu datang ke Pasar Baru. Mereka belanja bukan satu potong dua potong, kemudian mereka bahkan ratusan potong mereka beli untuk dijual lagi di Malaysia. Wisatawan lain yang berasal dari provinsi di Indonesia atau dari kota-kota lain di Indonesia, kota-kota lain di Jawa Barat, hampir setiap minggu, weekend, bahkan kita ketahui orang Bandung beberapa malah di Sabtu minggu kadang-kadang suka males keluar karena sudah pasti macet. Dulu saya kalau melihat kemacetan di Kota Bandung suka melingkupi nganter, tapi setelah jadi penjelas wali Kota Bandung saya bersyukur berarti banyak orang yang datang ke Bandung, banyak orang yang belanja di Bandung, berarti kan PAD Kota Bandung akan meningkat gitu. Karena distribusi barang, pergerakan orang dan pergerakan ekonomi sudah terbangun yang baik. Tapi kalau Pak Asep cerita mengenai Sungai Gangga, ada yang menarik sungai yang lain di dunia, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil
memilu adalah sungai yang terpanjang di dunia, melintasi 11 negara. Tapi sungai ini itu bersih, bersih. Jadi masyarakat di 11 negara tersebut tidak boleh membuang sampah ke sungai. Mungkin di negara-negara tersebut ada kotor juga, hampir sama dengan Indonesia. Tapi yang harus kita contoh adalah masyarakat di sana tidak berani membuang sampah ke sungai. Karena masyarakat di 11 negara tersebut sadar air di sungai itu adalah sumber kehidupan mereka, termasuk membuang limbah. Orang bisa tidak makan dalam waktu 21 hari, pasti bisa hidup, tetapi orang tidak akan bisa kuat tanpa minum dalam jangka waktu 3 hari. Orang 3 hari tidak minum itu sudah pasti mati, tetapi kalau 21 hari tidak makan pasti bisa hidup. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga memang harus kita jaga bersama. Permasalahan Kota Bandung kami di setiap wilayah, bersama, kecamatan, dan sektor, hampir setiap hari ngontrol sungai ya. Dan kami punya tim mobil, dorong-dorong dan pembersih, yang setiap hari tumbuh di sungai. Hari ini dibersihkan, sore ini tempat-tempat. Memang yang harus dididik itu adalah masyarakat harus diedukasi bagaimana supaya mereka tidak membuang sampah ke sungai atau ke tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi ujian. Ini yang harus kita jaga, tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab sampah itu bukan semata-mata tanggung jawab dinas lingkungan hidup dan sektor atau dari kebersihan, tapi semua sektor. Yang terutama adalah dari sektor pendidikan dan juga dari kalangan para ulama. Dari sektor ulama di sini saya tidak bicara ulama agama Islam, tetapi semua agama yang ada di Indonesia harus mengingatkan. Saya pikir menjaga kebersihan itu bukan hanya kewajiban, tidak hanya diingatkan dalam agama Islam, tetapi agama yang itu diingatkan. Karena memang itu menjadi kebutuhan kita bersama. Harus diingat dan harus kita sadari, hampir di semua daerah di Jawa Barat itu pasti ada lokasi-lokasi yang selalu dikawali dengan nama Cimahi, Ciamis. Di beberapa kecamatan juga di Bandung ada lokasi-lokasi yang harus dikawali dengan nama Ci itu kan menunjukkan air bahwa kita, leluhur kita, nenek moyang kita sudah menyatakan bahwa Jawa Barat dan Bandung itu dari dulu tidak pernah kekurangan air. Bahkan sampai sekarang pun kita tidak pernah kekurangan air. Tetapi airnya seperti apa? Airnya bersih. Sementara air yang tersedia sekarang adalah air yang Kota Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Betul tadi yang disampaikan oleh Mirna, mungkin tahap pertama adalah hanya 20 waktu. Tapi kalau untuk saya penting bukan jumlahnya, tetapi momentum ini bisa menjadi contoh untuk komunitas yang lain, untuk membantu pemerintah dalam menangani berbagai hal. Layak sekolah pada pagi hari ini membantu dari sisi kebersihan, penyediaan gerobak, sasaran. Mungkin komunitas-komunitas lain akan menangani hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh pemerintah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah Republik Indonesia. Karena kami harus yakin, kalaupun APBD seluruh Indonesia plus APBD-nya digabungkan, itu hanya bisa memenuhi 15% dari kebutuhan masyarakat. Jadi yang 85% itu digerakkan oleh sektor swasta. Jadi kami memang harus sangat efektif, efisien, punya menggerakkan anggaran yang 15% untuk bisa menggerakkan yang 85%. Mudah-mudahan pemangku ini muncul awal. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh hari ini adalah bagian dari hari di mana umat muslim melaksanakan ibadah sahur, ibadah puasa. Saya yakin ini momentumnya sangat berharga untuk kami sebagai pengelola kota
karena kami juga sedang melaksanakan ibadah sahur sebagian besar, dan mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kami untuk lebih meningkatkan ibadah kami melalui berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kami adalah melayani masyarakat. Jadi wajar kalau masyarakat ada yang protes kadang-kadang, ada yang mau berusaha kekuatan. Kalau menurut saya, jangan dipermasalahkan hal itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terutama dari pihak mahasiswa. Juga saya mohon kepada rekan-rekan yang bekerja di lingkungan pemerintah kota untuk hari ini juga menjadi penyemangat kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Dan pada aset bagian dan sektor untuk dan sektor kedua untuk penanganan saya baru, mudah-mudahan ini juga menjadi kolaborasi bersama antara pemerintah kota, saudara tiga siluani dengan pihak swasta atau organisasi organisasi swasta yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Ya. Pemberian bantuan rumah sampah ini kami apresiasi dengan terus, karena ini merupakan pemberian dari pihak organisasi masyarakat terhadap kebutuhan pemerintah kota sebetulnya dan kebutuhan masyarakat kota Bandung. Tadi dan sektor sudah menyampaikan, dan dari pihak sudah menyampaikan ke seluruh kesebagian dari kecamatan yang ada di kota Bandung. Ini hanya perubahan saja, dan mudah-mudahan ke depan bisa menggerakkan organisasi yang lain. Betul, ya, betul. Karena momentumnya sebetulnya pas momentum di bulan Ramadan, biasanya banyak sampah di terutama di pasar ya, sehingga kalau sekarang saya mohon ini bisa dipublikasikan di media sehingga organisasi yang lain bisa bergerak untuk melakukan hal yang sama, tidak hanya dari penanganan sampah tapi penanganan hal yang lain. Jadi ada pembagian tugas, pembagian kerjasama dengan berbagai permasalahan yang ada di luar kota Bandung, yang diinisiasi pada hari ini oleh Lions Club dan dibantu inisiatornya sebetulnya Pak Adat Sektor. Kita Kota Bandung memanfaatkan momentum ini untuk menambah semangat kami untuk melaksanakan berbagai hal dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kecamatan lain juga kan ada dua pasar besar, tadi ada Ciroyom dan pasaran itu sendiri kan bisa menjadi salah satu penyumbang sampah kota Bandung, berarti harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan, sementara sampah ini dengan satu gerobak kapal mungkin tidak akan cukup, ya. Tapi dengan memaksimalkan apa yang ada, terus bekerja sama juga dengan perusahaan daerah kebersihan yang punya tanggung jawab untuk mengelola sampah, menangani sampah di Kota Bandung, ini bisa menjadi salah satu solusi manakala sampah yang di pasar tidak terangkut ke TPS. Pak, ini kan hampir perbatasan kota Pak ya dengan Cimahi Pak, Kelurahan Malebear gitu. Nah, ini arahannya seperti apa Pak, biar benar-benar walaupun berbeda pemerintah tapi sinergi dalam Citarum Harum ini tetap terjalin. Tadi saya dengan santai menyampaikan berbagai penanganan masalah di Kota Bandung itu dilakukan diselesaikan dalam Kota Bandung sendiri, harus terintegrasi dengan kabupaten kota di Bandung Raya, termasuk diantaranya dengan Cimahi dalam penanganan sampah. Mudah-mudahan nanti penanganan sampah secara regional, kita kan punya TPA regional di seluruh Bandung. Ini bisa menjadi solusi yang sangat baik, karena investornya ada, tinggal kesanggupan dari semua kabupaten kota di wilayah Bandung Raya untuk memanfaatkan hal tersebut. Karena ini berkaitan dengan tinggi yang harus dibayarkan, investor, pembeli, hasil pengelolaan sampah, pembakaran sampah juga sudah ada. Ini tinggal kesepakatan. Mudah-mudahan pada tahun ini bisa disepakati bersama dengan TV dan sektor dan hal yang lain. Karena secara teknis sebetulnya sudah, teknologinya kita sudah punya, dan ini tinggal masalah kesanggupan dari sektor kota-kota untuk menyelesaikan
pembayaran tipping fee untuk pengelolaan TPA, karena TPA-nya sendiri kan butuh biaya untuk pengelolaan. Pak, ada penilaian atau apresiasi terhadap aparat kewilayahan di Andir ini, khususnya mungkin yang terintasi Sungai Ciberem ya Pak? Di sini mungkin melihatnya seperti apa? Ciberem, Citepus. Ciberem, Citepus itu termasuk penyumbang sampah yang cukup besar ya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak dan Sektor bahwa Pak dan Sektor dibesarkan daerah sana, dulu masih bisa berenang sana, kalau sekarang jangankan untuk berenang, untuk melihat pun udah nggak tegang lihat. Tapi ini kan perlu penanganan. Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwa Citarum Halal itu tidak mungkin dilaksanakan, diselesaikan dalam satu tahun, karena ini menyangkut penanganan yang sangat integritas diperlukan. Terintegrasi ya, sama-sama. Sudah dilakukan secara masif oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, dan ya, masyarakat sebagai objek. Jadi masyarakat jangan sebagai objeknya, tapi sekarang masyarakat tidak sebagai objek, karena pelakunya ada di masyarakat. Ya, masyarakat yang harus sama-sama menangani permasalahan, membuat sungai-sungai yang ada di Jawa Barat, Sungai Kota Bandung menjadi sungai yang bersih, yang ramah, dan yang sampai kita kekurangan air bersih ke depan. Karena tantangan ke depan itu adalah kejadian air bersih untuk masyarakat. Jangan sampai nanti air bersih menjadi barang langka yang sangat mahal. Sudah ada kemajuan Pak di Sungai Ciberem Citepus ini melihatnya? Secara bertahap sudah. Dan insya Allah dibanding dengan sebelum ya, adanya 4 bulan yang lalu, 4 bulan ya, yang lalu sangat-sangat. Nah, ini kan bukan akses, terutama edukasi pada masyarakat. Masyarakat harus tahu, harus sadar bahwa bersihnya lingkungan itu ditentukan oleh mereka sendiri. Jadi kalau mereka kebanjiran ya, Pak Kolonel Asep, mereka jangan ngeluh, jangan-jangan mereka terbaksud yang berkontribusi untuk membuat banjir di masyarakat. Ya, terima kasih, Pak Kolonel.